supaya lembab. Jadi lembab itu kayak cuacanya itu ada gelap-gelap. Nah, mereka memintanya itu hujan, tetapi karena di sebelah sisi parkir timur itu masih ada pekerjaan HK, di atas masih ada persiapan, jadi saya mintanya supaya suhunya itu turun. Nah, atas izin Allah Tuhan Yang Kuasa, Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa, dan para dewa-dewa yang saya panggil, itu beneran saya bisa menggerakkan awan dan lembab. Nah, hari ini supaya pembalap nyaman, itu diminta untuk sedikit gerimis. Jadi tadi pagian kita sudah hujan, tetapi tidak boleh hujan terlalu, dan terus gerimis. Gerimisnya intensitasnya sudah hampir 1 jam. Jadi di sini supaya nyaman, karena kita yang di Indonesia itu biasa dengan tropis, tetapi yang pembalap itu pinginnya suam-suam kuku. Jadi saya minta support semua untuk bisa berjalan baik. Nah, kalau panggil panas itu beda, kalau panggil hujan itu di sini harus ada es batu. Jadi ini tadi dikasih es batu ya. Nah, ini ada dibikin kolam, ada airnya, dan ada sesajennya. Ya, ini tadi es batunya di sini. Jadi sudah timnya Pak Andi, timnya Pak Beri, Mas Dika, Pepe. Itu ini dari pemadam kebakaran. Ya, jadi ini adalah semacam tempat doa. Kalau di Bali itu Agnihotra untuk panas, dan juga kita menghantarkan dingin. Nah, kalau ini sih harus diawali dengan doa dulu Rara dan tim. Kalau timnya itu kan muslim, mereka baca Al-Ikhlas dulu. Cuman ada sedikit keanehan loh kalau kalian mikir. Kalau yang di sana es batu langsung cair kan? Nah, ini es batu naranya udah lama nih. Gak cair-cair. Dari jam berapa nih? Ya udah lumayan lah. Udah lumayan lama. Dari tadi pagi lah. Lumayan kan logika berpikirnya ya. Nah, itulah kekuatan doa. Nah, ini kearifan lokal. Indonesia itu zaman dulu pun dikenal dengan kesaktian orang-orangnya. Nah, saya ini dapat hadiah kesaktian dari Tuhan. Saya kembalikan lagi untuk melayani itu. Ya, itu dulu. Atau mungkin ada yang mau bertanya? Saya tadi pagi hujan itu ada alihan di kemana gitu? Kalau tadi hujan itu aku alihkan ke pantai ya, ke selatan. Iya. Ya. Kalau balapan dimintanya gimana? Kalau di balapan dimintanya suam-suam kuku, agak sedikit gerimis, nyaman. Ya. Harapan saya sih kalau hari Minggu tetap suam-suam kuku aja sih. Ya, karena kan kita kedatangan banyak tamu. Ya, yang penting tidak banjir, tidak seperti WSDK. Karena kan ini ikhtiar alternatif ya. Indonesia punya sesuatu yang luar biasa. Mr. Devi and Mr. Campbell juga meminta untuk yang seperti pengaspalan kan